Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sahabat youtuber dimanapun anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, di sore hari ini saya mau review masjid yang berada di sebelah rumah majikan saya guys. Nama masjidnya Masjid Hungari. Ini pintu belakang ya. Nah, di atas juga ada speaker luar. Karena di sini sekarang ya, speaker atas itu ketika sholat tidak boleh guys, harus menggunakan speaker bawah. Dan di sini juga ada rak sandal ya. Apabila para jemaah mau sholat, sandalnya boleh ditaruh di sini ya, biar rapi gitu. Oke guys, ikuti terus video ini ya. Buat teman-teman yang baru melihat channel Wong Maduro 87, mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan sekarang saya mau review di pelataran masjid guys. Jadi seperti ini ya keadaannya, pelataran masjidnya. Ya, mungkin ada 3 atau 4 meteran ini guys. Tapi di sini masjidnya untuk kiblat agak miring ya. Jadi seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat bersama, masjidnya juga agak miring ke kanan ya. Ini pintu yang ada kordennya ini guys, pintu masuk khusus perempuan. Dan di depan juga ada rak sandal khusus perempuan ya ini. Dan istimewanya di sini juga ini, kalau kata orang sini talajah atau kulkas khusus air minum umum. Ini diwakafkan ini guys ya, jadi semua orang bisa meminumnya dan halal. Dan ini pintu toilet. Lisa gafel suaya kita mungkin badan ifuk. Ini toilet buat cewek guys. Ini barusan ada orang yang mau masuk, tapi pintunya kan ketutup. Nah ini pintu depan Masjid Hungari. Seperti ini guys. Cuman sekarang masjidnya keadaannya ditutup ya, karena belum waktunya dibuka. Nanti dibukanya kurang lebih 5 menit sebelum azan. Masya Allah, tabarakallah guys. Dan sekarang saya menuju ke depan. Namun ini sebelum ke depan ada yang nongkrong ini. Oh, ternyata ini big bossnya ini guys. Lagi ngerokok, lagi kopi. Waduh, hai, kakinya ke atas guys. Big boss itu guys, puasan atau Mr. Ding guys. Nah ini di pinggir ya. Nah pintu ini guys ya, biasanya dibukanya pas hari Jumat. Ini pintu khusus imam sholat Jumat ya. Jadi imam sholat Jumatnya itu khusus dari luar, tidak melewati pintu belakang ataupun depan, tapi di pinggir seperti ini guys. Ini khusus ya, dan dibukanya hari Jumat saja. Ini di depan ada taman mini ya, ada pohon kurma.
Yang belum tahu teman-teman ya, pohon siwak. Siwak itu disunahkan sebelum sholat digunakan ya, digosok-gosok ke mulut. Dan seperti ini guys ya, ini pohon siwak. Masya Allah lebat banget ini daunnya guys ya. Oke, begini dulu guys ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih yang menonton sampai selesai.